Halo Bobs Geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, saya ucapkan dari stasiun Walikukun. Kali ini aku mau lihat uji coba kereta baru, kereta ukur baru yang dibuat di Inka Madiun, di industri kereta api Madiun yang baru jadi nggak tahu kapan. Kalau kalian tahu, maaf guys ini keringetan karena di sini tuh mendung cuma sumuk nggak ada angin. Keretanya itu uji cobanya dari Madiun sampai ke Walikukun katanya. Dan aku mau lihat di Walikukun, barangkali nanti ada langsiran. Tapi kita nggak tahu karena cuma satu aja kalau nggak salah itu. Cuma satu kereta, nggak dua kereta. Kemungkinan sih bakal masuk di jalur 4. Tapi kita nggak tahu juga. Kita lihat seperti apa sih kereta ukur yang baru ini. Kabarnya sama kayak kereta api ukur kayak apa sih, merbabu itu loh yang warna kuning. Kalau kalian mau nonton versi jalannya itu yang sebelumnya, bisa kalian nonton di pojok kanan atas sebelah sana. Sebelah mana sih? Sebelah sini kalau nggak salah. Okay. Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa yang belum subscribe ditekan dulu tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan stasiun Walikukun. Itu dia guys, kereta ukur yang baru yang dibuat di Inka atau industri kereta api Madiun. Ini berhenti di stasiun Walikukun dan sebentar lagi balik ke Madiun. Ini nggak tahu mau gimana, saya juga nggak paham. Yang jelas saya ini masih moto-moto karena gila. Keren sekali. Tadi klaksonnya nggak ngota ya. Untung saya kuat jantungnya. Kalau enggak yang jedul ya. Terlihat bawahnya itu ada sapu-sapu buat nyapu rel kayaknya. Keren sih. Warnanya merah, kuning, biru. Kayak Indomaret. Oh, berarti julukan iki. Julukane. Indomaret berjalan. Boleh, boleh, boleh. Ini masih. Tapi di situ palangnya menutup. Ada apa ya? Kereta apa, Mas? Mas kereta apa, Mas? Kereta api.
Tilogawa melintas langsung di stasiun Wali Kukun. Mulai ada kok. Mulai nanti. Balik. Oh, lebih sambil lah. Keren ya guys, lihat guys. 10 menit kan? Ya iya kan masih baru. Oh, juga mau sini nih kawan ya? Kurang cepet. Anak mau sini. Ya, Dewi. Kubur ya, Pak. Yes, cukup lah. Oke bos geng, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Tunggu di video-video menarik saya berikutnya. Kereta ukur yang baru ini bisa dibilang kayak Indomaret berjalan, karena warnanya itu ada merah, kuning, dan biru, sama seperti Indomaret ya. Yuk, sampai jumpa di video-video menarik saya berikutnya.